Keindahan kota Ngawi, Mantingan sampai Karangjati, sawah ladang terhampar indah, negeriku Ngawi ramah, hanya di kota. Itu tadi penampilan dari nomor urut A5 masih untuk kategori sekolah dasar tentu saja. Baru saja kita saksikan. Sandalmu mungkin aja, Mak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hadir dalam gemerlap Ngawi Carnival 2020. Terimalah persembahan kami, SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Dalam mengembangkan potensi lokal Kabupaten Ngawi, kami mendukung digalakannya industri pertanian organik sebagai upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan produktivitas panen raya. Dengan sistem kemandirian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hadirin berbahagia yang masih setia untuk mengikuti Ngawi Nights Carnival, sudilah untuk memberikan tepuk tangan untuk nomor peserta A6. Dan jangan lupa sebarkan informasi live streaming YouTube di channel Suara Ngawi FM. Yo,
digelar perdana di tahun 2022 dan mengambil spot view di Tugu Gading. Internasional.
batik umbul-umbul Tugu Kartonyono, ikon kebanggaan warga negeri Ngawi Rama. Dikawal oleh sang burung Garuda yang menjadi falsafah bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan sebuah tarian Awi, original dari Ngawi, karya Bapak Koko Purwono, MVDI, I, Guru Minang Ngawi. Awi yang artinya bambu dan cikal bakal, nama kota Ngawi tercinta. Bambu merupakan pohon yang serbaguna. Sebelum menjulang tinggi, bambu memperkokoh akarnya, sehingga ketika menjulang tinggi dia tidak mudah tumbang. Rumput bambu simbol persatuan yang kuat, satu sama lain saling menopang. Anyaman keranjang bambu yang dipegang para penari merupakan khas Minang Ngawi, melambangkan sebuah persahabatan. Batik yang dikenakan para penari adalah motif Pithecanthropus erectus. Desain batik ini terinspirasi oleh fosil yang ditemukan di daerah Trinil, Kabupaten Ngawi. Dan A8 ini adalah peserta terakhir di kategori sekolah dasar. Baik, sekali lagi baru saja kita saksikan bersama penampilan kategori SDMI di kategori A, maksud saya urutan terakhir.